panas bro. Nah ini kita saksikan kualitas kejernihan 4008 tipe S. Nah, tuh. Ini setelah kita zoom ya, hasilnya seperti ini. Banyak teman-teman kemarin yang bertanya pada saat saya berburu kalong pakai alat apa. Setelah video ini saya tunjukkan saya pakai alat apa ya, tapi bukan review ya, hanya menunjukkan saja. Nah, ini alat yang saya gunakan ya, saya pakai alat 4008 ya, Night Vision ini ya, Night Vision 4008 yang tipe S. Saya pakai alat ini ya. Nah ini penampakan barangnya. Banyak yang bertanya berapa harganya ya, harganya ya bisa dicek langsung di online itu banyak kok ya. Kalau kami beli ini kemarin sekitar 8.000-an. Yang tipe S ini kemarin memang belum ada RF-nya ya. Tipe S nih. Ada yang di atasnya lagi tipe apa ya, saya lupa, tapi tipenya lebih tinggi dari ini. Dia sudah ada ring finder-nya. Kalau tipe S ini belum ada ring finder-nya. Itu ya. Bisa dibaca kan. Jadi ini teman-teman alat yang saya gunakan pada saat hunting malam, hunting musang, hunting kalong dan lain-lain ya. Kalau yang hobi berburu malam ya, alat ini sangat membantu ya. Tanpa ada penerangan sedikit pun dia sudah mampu melihat benda-benda yang akan kita lihat pakai alat ini ya. Night Vision 4008 tipe S. Harganya sekitar 8.000-an ya. Beratnya gimana? Ini ringan. Ringan ya, lebih ringan dari teleskop. Ya, ada juga yang teleskop beratnya sama dengan ini ya. Ini sekitar 500 sampai 600 gram. Jadi dikategorikan ringan. Gimana belinya? Banyak di Shopee ada, di Tokopedia ada. Silahkan di set aja 4008 yang tipe S. Banyak sekarang ini. Kalau teman-teman semuanya mau pesan ya, saya sih cuman saran ya, karena ini harganya lumayan ya, benar-benar dicek penjualnya ya, meskipun di Shopee atau di Tokopedia cek rating penjualannya seperti apa, penilaiannya seperti apa, setelah itu baru pesan. Banyak kok yang seller-seller besar yang bagus-bagus dia. Mantap ya.